sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/palangbernamaradio. Bicara Petal. Baiklah, untuk bicara petang hari ini, seperti yang kami war-warkan di awal tadi, kita akan bercakap mengenai cabaran industri tenaga. Kita nak tahu lebih banyak lagi apakah sebenarnya maksud industri tenaga, jenis-jenis tenaga yang sering digunakan di Malaysia ni dari segi cabaran dan sebagainya. Semuanya akan dijawab oleh Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis yang merupakan pensyarah kanan Program Sains Pengurusan Alam Sekitar Fakulti Sains Universiti Malaya UM. Ada bersama-sama kita Dr. Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih Dr. Zul kerana bersama-sama kami untuk bicara petang hari ini, bercakap mengenai satu topik yang mungkin ramai yang tidak berapa nak tahu sangat dari segi industri tenaga itu sendiri. Jadi bila kita cakap tak ramai yang mengetahui berkenaan industri tenaga ni, kita nak mintalah Dr. Zul untuk terangkan dari segi definisi industri tenaga serta jenis-jenis yang sering digunakan khususnya di negara kita sendiri Malaysia ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peneraju kebenaran ini, Diana Nasir, dan juga pendengar setia bernama Radio. Jadi sebelum saya bermula ni, saya rasa lebih baiklah saya definisikan sedikit apa maksud tenaga. Industri tenaga itu sendiri. Jadi tenaga ni dari sudut saintifiknya ialah keupayaan kita untuk melakukan kerja. Jadi bila kita sebut pasal tenaga, dia mestilah dia mestilah mengikuti undang-undang ataupun thermodynamic law yang pertama, iaitu tenaga tidak boleh dicipta dan tak boleh dihapuskan. Ia hanya berubah bentuk. Ini untuk guideline lah sepanjang kita nak berbicara tentang tenaga pada hari ini. Okay. Jadi berkenaan dengan industri tenaga ni pula, secara keseluruhannya industri ni terlibat daripada penerokaan sumber dan juga pemprosesan diikuti dengan perkhidmatan. Jadi di dalam sektor-sektor ini terdapat banyak lagi pecahan-pecahan di bawahnya, seperti dalam industri penerokaan sumber, kita perlu proses sumber itu dan kemudian kita perlu hasilkan, contohnya kalau penjanaan tenaga, kita perlu menjadi menghasilkan elektrik. Dan dari sudut perkhidmatan, ada infrastruktur tenaga, penyelenggaraan dan pengurusan tenaga elektrik. Jadi sebenarnya tak ramai yang tahu tentang tenaga ni kerana kita manusia sentiasa mengambil benda yang ada dengan kita ni sebagai satu kelebihan. Take things for granted lah sebab Dah ada. Kita setiap hari kita ada. Tapi sebagai seorang pengguna, adalah wajarlah untuk kita tahu dan cakna tentang tenaga ni yang kita guna pakai sehari-hari supaya kita jadi pengguna yang bijak lah. Jadi selain tu, industri tenaga ni boleh dikategorikan mengikut sumber dia masing-masing. Jadi kalau di Malaysia ni terdapat empat industri yang boleh dikatakan dominan lah. Yang pertama sekali sudah tentulah minyak dan gas, oil and gas kan. Kedua, electrical power generation, iaitu penghasilan tenaga elektrik. Ketiga, tenaga boleh baharu, dan yang baru sekali ialah dalam bidang pengurusan dan kecekapan tenaga. Jadi ini industri-industri yang dominan di Malaysia lah. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain pula, ada tambahan. Industri arang batu contohnya dan industri nuklear. Serta ada setengah negara yang masih lagi menggunakan industri biojism primer. Bermakna industri biojism primer ni, dia menggunakan kayu, api dan arang. Masih digunakan. Jangan terkejut sebab apa, mungkin dalam zaman moden ni kita tak rasakan masih ada orang yang menggunakan kayu, api dan arang ni. Tapi kalau di kawasan Asia sendiri, ada lebih kurang 25% negara yang masih lagi menggunakan kayu, api dan arang. Di Afrika, lebih kurang 50%. Jadi, ni sumber tenaga yang tradisional. Tapi dalam setiap industri ni pula, ada pecahan-pecahan kecil lagi. Contohnya macam industri minyak dan gas, kita ada industri huluan, upstream kan. Macam mana dia eksplorasi dan produksi minyak dan gas ni. Kemudian industri hiliran, downstream, bagaimana kita hasilkan penapisan, petrokimia, hasilkan produk, produk petroleum, pengedaran gas asli, penjanaan elektrik, penyimpanan. Lepas tu ada lagi services, perkhidmatan, bagaimana penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran komoditi. Jadi boleh dikatakan industri tenaga ni adalah industri yang telah lama bertapak di dunia, tapi dia dinamik dan sentiasa berubah-ubah ikut senario semasa dan
pengenalan teknologi yang baru lah. Jadi itulah yang menarik. Okey, dan biasa juga kita dengar kan, tenaga yang boleh diperbarui, tenaga yang tidak boleh diperbarui kan. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya berdasarkan jenis-jenis tenaga yang dinyatakan tadi juga kan, agak-agak ni lah, berapa lama sumber tenaga ni sih dapat menampung keperluan rakyat Malaysia ni? Sebenarnya soalan ni ialah agak sensitif sikit lah. Memanglah negara kita ni buat masa sekarang menjanda tenaga daripada petroleum, gas dan juga arang batu lah yang diimport. Tapi sejujurnya saya tak ada jawapan khusus lah berkenaan sampai bila kita boleh sumber tenaga ni boleh menampung keperluan rakyat negara kita ni. Kerana perkara-perkara ni data yang ada adalah perkara keselamatan, energy security. Jadi dia tak dibincangkan secara terbuka lah. Tak apa-apa bagaimanapun, eloklah saya katakan yang sumber tenaga fosil, nama dia pun dah fosil. Jadi maksudnya dah begitu lama terbentuk 150 juta tahun yang dulu. Jadi dan dalam peningkatan populasi kita, urbanisasi, sudah tentulah penggunaan tenaga ni akan meningkat kan. Jadi kita tak perlu berdebat bila sampai bila tenaga ni akan bertahan. Tetapi kita kena fokus terhadap meningkatkan kecekapan tenaga, bagaimana kita guna tenaga serta pengurusan sumber tersebut. Sebab itulah sekarang banyak produk-produk yang cekap tenaga juga kan dihasilkan. Ya, betul-betul. Jadi selain daripada itu, selain daripada tenaga boleh baru yang katakan sebagai new hype lah, new energy, tapi kita juga patut fokus penyelidikan terhadap penyelidikan tenaga baru. Tenaga baru ni bukan tenaga boleh baru. Habis tu tenaga baru ni yang macam mana pula? Tenaga yang saya maksudkan tenaga baru ni adalah tenaga seperti tenaga fusion, plasma, hidrogen yang masih lagi dalam peringkat eksplorasi. Tenaga boleh baru ni ada, tapi dalam kuliah-kuliah saya, saya dah terangkan kepada para pelajar saya yang tenaga boleh baru ni tak mempunyai kapasiti untuk menggantikan secara total atau secara keseluruhannya tenaga fosil. Adakah tenaga baru ni masih baru lagi di Malaysia sendiri? Oh ya, masih baru lagi di Malaysia. Bukan saja di Malaysia, malahan di dunia juga. Okay. Jadi pada tahun 2017 ketika saya berpeluang ke MIT, USA, Massachusetts Institute of Technology dalam program Young Southeast Asian Leaders Initiative, anjuran Jabatan Negara Amerika Syarikat, saya telah berpeluanglah melihat sendiri pembangunan tenaga fusion di sana, dan profesor di sana mengatakan yang InsyaAllah mungkin disasarkan, dapat disalurkan kepada grid dalam masa 15 tahun lagi. Dan tenaga fusion ni menarik dia. Dia punya prinsip adalah meniru matahari dan bagaimana bintang-bintang menjana tenaga mereka. Meniru? Maksudnya mengambil sumber inspirasi atau idea daripada bagaimana matahari itu menjana tenaga dia. Fusion eh? Jadi cabaran dia ialah nak mengawal plasma ni yang bersuhu tinggi dan harus menggunakan magnet dan juga untuk mengawalnya, dan juga reaktor yang pada suhu yang agak tinggi lah. Agak kompleks juga sebenarnya dan, nak memahami perkara ini kan. Ya, tapi saya rasakan penyelidikan dalam bidang ini wajarlah kerana dia mempunyai kapasiti yang besar untuk menggantikan secara keseluruhan tenaga fosil. Okey, dalam masa yang sama, bila kita bercakap tentang tenaga elektrik kan, ada antara kita yang tak dapat melupakan kisah seluruh Malaysia satu ketika dahulu pernah mengalami blackout pada tahun 90-an. Jadi adakah kemungkinan perkara seumpama itu terjadi lagi dengan penggunaan tenaga yang semakin meningkat saban tahun? Jadi soalan ni soalan yang sedikit sensitif lah ya. Sensitif juga. Sensitif juga, tapi saya masih ingat lagi kejadian blackout ni, mungkin ketika tu saya di darjah 6 rasanya macam tu. Jadi memang penggunaan, peningkatan penggunaan tenaga ni normal lah bagi saya untuk sebuah negara yang membangun ke arah negara maju kan. Kita ada urbanisasi kan. Jadi kemungkinan untuk berlaku ni ada. Tapi yang paling penting sekali ialah persediaan kita untuk menghadapinya. Inilah kepentingan yang saya maksudkan tadi, energy security dan energy policy yang mantap. Jadi negara kita memiliki 30% rezerv simpanan tenaga dalam lebih kurang 18,000 megawatt demand permintaan. Jadi kita ada 30% rezerv. Jadi saya rasa isu ni tak patutlah menjadi kerisauan kepada kita. Tapi dalam kita nak menjamin energy security ni ataupun jaminan tenaga lah, ada tiga komponen asas lah. Yang pertama sekali fizikal, ekonomi dan alam sekitar. Okey, pencerahan mengenai tiga asas tu. Tiga asas tersebut ya. Jadi fizikal, ekonomi dan alam sekitar. Dari sudut nak mencapai energy security ni. Jadi dari fizikal, tenaga ni haruslah
available and accessible. Maksudnya harus ada, sumber itu ada dan tersedia, dan kalau boleh dekat supaya kita tak perlu jauh untuk kita sampaikan kepada masyarakat dan boleh diakses. Yang kedua, dari sudut ekonomi, paling penting sekali ialah affordable. Maksudnya walaupun kita mempunyai sumber tenaga yang tersedia, tapi ia perlu mampu, ada kemampuan untuk menguasai sumber oleh negara, dan ada kemampuan daripada segi masyarakat untuk membayar sumber tenaga tersebut. Dan yang ketiga ialah aspek alam sekitar, di mana perlu ada acceptability. Maknanya masyarakat sendiri perlu menerima sumber tenaga tersebut. Jadi kalau kita fokus terhadap tiga asas ni, jadi kita bolehlah pastikan negara kita mempunyai jaminan tenaga ataupun energy security yang baik. Okey, dalam masa sama nak tahu juga dari segi cabaran, cabaran nak mengekalkan benda tu. Bagi anda baru saja bersama-sama kami, kita sekarang melalui Bicara Petang. Kita ada Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis yang merupakan pensyarah kanan Program Sains Pengurusan Alam Sekitar Fakulti Sains Universiti Malaya UM. Kita bercakap mengenai cabaran industri tenaga. Kalau anda ada sebarang persoalan, nyatakan saja di ruangan komen di Facebook Bernama Radio, kerana kita sedang langsungkan secara live FB ketika ini. Berbalik pada soalan saya dari segi cabarannya, walaupun kita tahu tak mungkinlah berlaku sukar untuk diramal, perkara sensitif juga kan, katanya ada 30 result lagi kan, 30% lagi dari segi result tu. Tapi dari segi cabarannya untuk memastikan kita ada bekalan yang mencukupi, walaupun kita tidak perlu risau dalam hal ini. Jadi kalau kita ada mengikuti perkembangan polisi dan daripada Kementerian Sains Teknologi depanjang sikit sekarang, Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang diterajui YBOB. Jadi beliau ada menyatakan bahawa kita ada sasaran untuk meningkatkan sumber tenaga boleh baru lah, renewable energy, daripada 2% yang kita ada sekarang kepada 20% menjelang tahun 2030. Jadi saya pasti dalam usaha kita untuk mencapai 20% ini juga, ia juga dapat menjadi buffer ataupun sebagai support lah, sebagai sokongan lah kepada sumber tenaga kita yang sedia ada. Jadi saya tak nampak negara kita ni ada masalah lah, lebih-lebih lagi kita berada di kawasan tropika, kita ada tenaga boleh baru, contohnya tenaga suria yang mencukupi kan. Jadi itulah. Okey, satu lagi perkara dari segi dakwaan, ada juga yang percaya macam kawasan yang berkaitan pencawang elektrik ni memiliki radiasi. Betul ke? Sebenarnya ni satu lagi soalan. Maknanya soalan ni banyak soalan-soalan. Kenapa Dr. Zul? Sebab apa? Sejak kebelakangan ni juga kan, didapati banyak kawasan penempatan ataupun kilang-kilang yang dibina berhampiran dengan orang kata pencawang elektrik ni. Risau dari segi radiasi. Okey. Sebenarnya bila kita bincangkan tentang memahami risiko pencawang elektrik ni, ni electrical pylon ke apa kan, kalau rumah-rumah dibina di bawah pencawang elektrik ni, melalui pembacaan saya lah setakat ni, pada dasarnya kajian berdekad lamanya tak dapat lagi membuktikan ada kesan dan akibat perubahan biologi dan perkara ni. Kalau kita lihat, ada profesor daripada University Cork, Profesor Tom, dia kata kita perlu mendiami kawasan ni betul-betul begitu dekat untuk mendapat sebarang kesan radiasi. Dan itu pun walaupun kita terima kesan radiasi ni, tiada kesan perubahan biologi, bermakna sel-sel kita masih lagi intact lah, biasa lah. Walaupun bagaimanapun, apa yang saya nak tekankan di sini ialah walaupun masih belum ada bukti lah untuk menunjukkan cause dan effect dan perkara ni, ia tidak bermakna ia tak ada kesan langsung, dan kita boleh sewenang-wenangnya mendedahkan diri kita dan tinggal berhampiran dengan kawasan tersebut. Sebenarnya kaedah yang sebenarnya ada penyelesaian dia. Kita boleh bina kabel elektrik ni di bawah tanah. Tapi masalah pula bila kita bina di bawah tanah ni, ia perlu cukup dalam supaya tidak dicuri dan hal keselamatan, dan kosnya akan menjadi 3 kali ganda dan menyukarkan penyelenggaraan. Jadi saya sebenarnya nak cadangkan kalau Bernama Radio berminat tentang radiasi ni, menyebut pakar dan bidang radiasi lah, kerana saya bukan pakar dan bidang ni. Jadi jawapan saya tadi tu adalah berdasarkan pembacaan saya lah. Okey, baik. Dan satu lagi perkara ni, kita seringkali juga mendengar mengenai tenaga hijau kan. Jadi dari segi definisi sebenar tenaga hijau ni,
Nak minta Dr. Zul jelaskan. Apa yang hijau ni? Apa yang hijau tu? Jadi tenaga hijau atau green energy ni pada dasarnya ialah sumber tenaga yang dijana melalui sumber dan proses-proses yang mesra alam sekitar lah. Sebab itulah dia dikaitkan dengan hijau. Jadi tenaga boleh baru pula adalah subset kepada tenaga hijau ni. Dan ia merangkumi tenaga-tenaga seperti tenaga suria, solar yang kita dengar, solar fotovoltaik, tenaga bayu jisim, bayu bahan api, dan juga tenaga angin, tenaga geothermal, dan juga tenaga hidro serta tenaga pasang surut ombak. Okay. Jadi ia digelar hijau ni kerana ia tiada ataupun rendah pelepasan gas rumah hijau, greenhouse gases. Zero carbon ataupun rendah carbon. Dan mengenai tenaga boleh baru pula, ia boleh dijana secara berterusan dan semula jadilah. Jadi di negara kita, Kementerian Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ni melalui menterinya positif bahawa negara boleh mencapai 20% penjanaan tenaga boleh baru ni menjelang 2030. Jadi berbanding hanya 2% pada masa sekarang. Apa yang penting bagi saya lah sebagai penyelidik dalam bidang tenaga ialah dalam usaha kita nak mencapai 20% 2030 nanti daripada tenaga boleh baru ni, dari segi sasaran kita nak capai ni, kita perlu juga mempunyai pendekatan seimbang supaya affordability tu tak terganggu, kemampuan rakyat untuk mengakses tenaga ni tidak menjadi sukar. Jadi supaya kita boleh ada balance dalam kita nak mencapai sasaran tenaga boleh baru ni juga, jadi tidaklah dalam kita nak adaptasi tenaga boleh baru, tidaklah kita mengorbankan affordability tenaga tersebut. Maknanya mencari titik keseimbangan di situ. Ada buat kajian tak pasal itu adalah penting. Jadi kalau saya dari sudut penyidikan saya ialah penyidikan asas lah. Jadi lebih kepada bahan-bahan api, apakah material dia dan sebagainya. Tapi saya pasti ada penyelidik dalam bidang polisi dan juga technological diffusion ni bolehlah sedang mengkaji dan ada pendekatan yang sesuai dan seimbang untuk kita mencari titik tengah dalam kita mengejar 20% sasaran kita ni, tetapi kita tidak mengorbankan affordability tenaga itu sendiri. Okey, dalam nak mencapai 20% pada tahun 2030 nanti. Dan ini satu lagi perkara ni mengenai sumber semula jadi seperti tenaga solar kan. Sekarang ni ramai juga yang bercakap mengenai tenaga solar ni. Adakah kosnya benar-benar mahal sedangkan Malaysia menerima sinaran matahari yang kata memang banyaklah sepanjang hari? Mahal ke? Jadi Ziana, dia sebenarnya dua perkara berbeza lah. Jadi kita ada sinaran matahari dan kos ni. Sebenarnya dua perkara berbeza, jadi saya akan kupas satu persatu lah. Jadi kalau tenaga solar ni biasanya atau dalam apa-apa teknologi juga, dalam peringkat technological diffusion yang pertama ni, kalau kita tengok technological diffusion curve ni, yang pertama entry level bila dia baru dalam pasaran ni, sudah pastilah kosnya akan tinggi. Jadi bila kalau kita sebut tentang tenaga suria, bukan saja kita ada panel solar, panel suria tersebut, kita ada inverter, sistem bateri, kita perlukan pendawaian yang baru kan. Namun begitu, jadi sudah tentulah dia pada peringkat awalnya kos tinggi. Tapi kita ada skim yang disediakan oleh kerajaan melalui SEDA, Sustainable Energy Development Authority, untuk perniagaan ataupun pemilikan sendiri. Jadi untuk perniagaan ada large scale solar scheme, dan juga untuk peringkat domestik atau persendirian terdapat skim feed-in tarif dan juga net energy metering. So saya juga bahawa harganya akan menjadi semakin berpatutan lah selaras dengan perkembangan teknologi ini dan pengenalan produk-produk baru nanti. Jadi berkenaan dengan sinaran matahari pula tadi kan. Kata sinaran matahari ni orang kata sentiasa ada lah sepanjang tahun tu kan, sebab kita dengan kita punya cuaca semua kan, maknanya macam tak ada masalah dari segi sinaran matahari tu. Okey, jadi sinaran matahari ni alhamdulillah negara kita ni menerima taburan radiasi suria lah, kita panggil taburan radiasi suria ni, yang relatifnya bersesuaian lah untuk penjanaan tenaga suria ni. Dalam setahun secara purata, Malaysia menerima lebih kurang 1,600 kilowatt hour per meter persegi radiasi solar. Dan yang tertinggi ialah di Kota Kinabalu, 1,900, diikuti dengan Bayan Lepas dan Georgetown lah. Jadi penduduk-duduk di kawasan ni kalau boleh, boleh memanfaatkan radiasi solar yang ada di kawasan-kawasan ini untuk
menjana tenaga suria lah. Mm-hmm. Jadi kita dapatlah dikatakan lokasi Malaysia ni di kawasan tropika ni sebenarnya satu anugerah alam lah untuk kita manfaatkan bersama. Dan sebab itu saya positif juga terhadap sasaran kita untuk mencapai 20% bahagian tenaga baharu dalam dalam kita menghasilkan tenaga elektrik di Malaysia. Okey, ada persoalan di Facebook Live ketika ini. Muhammad Fuad Muhammad Nur tanya, boleh ke tenaga elektrik disalur secara wireless? Sebenarnya ada kajian yang dijalankan. Kalau kita lihat ada tenaga elektrik yang sekarang ni kita boleh wireless charging kan. Jadi bagaimanakah tenaga elektrik tu boleh disalurkan kepada secara wireless dan tanpa secara wireless lah. Jadi sebenarnya ada kajian, tapi sekarang ni kalau kita lihat dia masih lagi dalam peringkat yang mesti perlu ada sentuhan kan. Tapi saya rasa dalam masa hadapan nanti radius dia akan semakin berkembang dan tidak lama lagi saya rasa kita boleh, mungkin kita berada dalam satu kawasan dan kita boleh recharge kita punya tenaga elektrik ataupun guna tenaga elektrik secara wireless lah. Dan ini satu perkara yang bukan mustahil lah di zaman ini. Kalau kita lihat dari segi konteks semasa, situasi semasa macam sekarang ni, negara kita kata cuaca agak panas, pemanasan global juga tidak dinafikan. Jadi mungkin di sini Dr. Zul nak memberikan nasihat kepada masyarakat agar menggunakan tenaga elektrik dengan lebih berhemah sekaligus membantu mengurangkan pemanasan global ini. Okay, selain daripada penyelidikan asas lah yang kami jalankan di Universiti Malaya berkenaan penghasilan tenaga ini, ada juga dalam kumpulan penyelidikan saya dan sahabat saya Dr. Adi, kami menjalankan penyelidikan bersama komuniti dalam untuk meningkatkan aktiviti kesedaran penggunaan tenaga bijak di kampus dan juga di sekolah-sekolah. Jadi kita target generasi baru. Kalau Ziana pernah dengar, kita ada Sustainable Development Goals kan, sasaran pembangunan lestari kan. Jadi dalam sasaran ni ada 17 sasaran. Sasaran yang ketujuh adalah berkenaan dengan tenaga. Iaitu tenaga ni mestilah kalau tak silap saya ialah affordable and accessible. Yang seperti yang saya telah tekankan tadi. Dan dalam sasaran ke-13 ada climate action, tindakan iklim, yang perubahan iklim yang Ziana sebutkan tadi. Jadi dalam ni sebenarnya dalam kita nak pendekatan untuk penjimatan tenaga ataupun meningkatkan kecekapan tenaga ni, ada tiga approach yang kita boleh gunakan. Yang satu, building design, services design, and yang ketiga ialah behavioral. Jadi yang building design dengan services design ni, dia perlukan cost kerana kita perlu bina bangunan baru yang memang bijak tenaga, cost tinggi. Services design, retrofit bangunan yang sedia ada dah lama, kita nak perlu perbaharui sistem dia untuk menjadi bijak tenaga, perlukan cost. Tapi yang ketiga, iaitu behavioral change ni, memang ada cost. Dia adalah yang boleh orang panggil yang paling boleh dicapai tanpa kuasa, tapi sebenarnya adalah yang paling sukar. Kerana nak ubah pendekatan manusia ni. Jadi sebagai contoh mudahlah kalau kita nak ubah sikap. Jadi kami pergi ke sekolah-sekolah dan berikan mereka penerangan berkenaan senario tenaga masa kini, apa yang kita ada, apa yang perlu kita lihat, apakah masa depan kan. Tapi apa yang penting ialah dari segi amalan kita sih. Sebagai contoh, apabila kita keluar, contohnya kita keluar daripada kualiti radio ni, jadi kita padamkan semua, matikan lampu ataupun alatan elektrik yang bila kita tak guna, kita jangan biarkan dalam keadaan standby. Ya, itu kami lakukan. Lakukan. Bagus. Jadi bernama radio bagus. Jadi kita juga boleh melakukan, jadi dalam kempen kami itu kita namakan unplug. Jadi kita cabut plug apabila tidak digunakan untuk mengelakkan aliran pembaziran akibat daripada vampire load, kita panggil. Jadi walaupun kita tak gunakan, tapi kalau plug tu terlekat, dia akan terus masih lagi menggunakan tenaga. Dan seperti yang Ziana sebutkan sebentar tadi, dari segi pemilihan alatan elektrik, kita juga patut pilih yang bijak tenaga. Ada kita ada skala 5 bintang, 3 bintang, 4 bintang. Mungkin kita boleh pilih yang elok supaya dia dapat mengurangkan bil elektrik dan juga kita lebih bijaklah dalam pengurusan tenaga ni. Apa agaknya salah faham ataupun salah maklumat yang selama ini mungkin kita percaya, okey, kita buat macam ni, tak apa, elektrik okey je, menjimatkan tenaga elektrik, rupanya pun salah. Ada sebenarnya yang maksudnya
myth lah kan, maksudnya yang perkara-perkara yang itu buat kita katakan oh macam ni sepatutnya jimat tenaga ataupun lebih senang. Ada yang kata standby, contohnya standby ada orang kata oh standby ni lebih jimat tenaga sebab apa, bila kita guna dia tak perlu nak start balik kan apa, tapi itu sebenarnya salah lah, maksudnya standby tu masih lagi menggunakan tenaga kan. Ada orang cakap elok lah standby, nanti bila nak start balik tak adalah perlu energy to travel. Boleh macam kalau TV lah ya, TV standby tu. Jadi kalau plug dah sedia ada terus dia jalan cepat kan, tak adalah dia nak ambil masa dan cost lebih tinggi, tak ada. Jadi sebenarnya yang elok ialah kita unplug dan kita bila kita tidak gunakan. Itulah dia. Jadi pendapat-pendapat ni adalah kerana pengguna tak kurang cakna lah dan tahu. Sebab itulah kami pergi ke sekolah-sekolah dan juga di kampus sendiri untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Sebab kita kalau selain daripada penyelidikan, kalau ia tak sampai kepada masyarakat, saya rasa sayang lah. Kerana masyarakat perlu mendapat manfaat daripada apa yang kita jalankan di universiti-universiti dan institut pengajian tinggi. Sepanjang doktor dan juga fakulti sendiri menjalankan program-program kan di sekolah-sekolah dan sebagainya, apa antara soalan yang dibangkitkan oleh mereka tu? Boleh ibaratkan sebagai responden jugalah kan? Jadi kebanyakan daripada mereka ni sebenarnya adalah mereka risaulah jika tenaga fosil ni tiada, macam mana? Itulah sama seperti yang telah kita bincangkan dari awal tadi. Ya. Apakah gantinya? Adakah dunia ni akan kembali mundur ataupun tapi pada pendapat saya lah sebenarnya dalam masa kita bercakap sekarang pun ada sumber tenaga baru yang sedang dieksplorasi, yang sedang diselidik oleh penyelidik-penyelidik di seluruh dunia. Jadi janganlah kita risau macam oh apakah, jadi kita macam sentiasa takut-takut untuk menjalani kehidupan kita sebab kita cakap oh alamak macam mana ni, esok adakah kita akan ada tenaga ataupun tidak kan. Sedangkan sepatutnya ya, kita bekerja bersungguh-sungguh macam esok adalah hari terakhir kita, dan bila kita beribadah pula kita beribadah apa ni lah kan, macam hari ni hari terakhir. Tapi kita bila kita kerja ni, kita jangan, kita fokus lah, tak ada apa yang kita buat, jangan risau. InsyaAllah ada sumber tenaga baru. Dan seperti biasa orang akan tanya saya, doktor apa sebenarnya kan tenaga baru ni? Dia kata ada. Jadi ada, insyaAllah ada orang sedang mengkaji tu, dan ia akan berkembang selaras. Selaras dia ada technological diffusion curve tu, ia akan diperkenalkan dan dalam masa terdekat kita mungkin boleh melihat. Ya, okey, baik, jangan risau. Jangan risau. Dan satu lagi perkara Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis ketika ini ya bersama-sama kita mengisi program Bicara Petang, merupakan pensyarah kanan program Sains Pengurusan Alam Sekitar Fakulti Sains Universiti Melayu UM. Kita bercakap mengenai cabaran industri tenaga, dan dalam masa yang sama juga saya nak tahu dari segi, adakah negara kita ni memiliki kepakaran yang mencukupi bagi menghadapi segala kemungkinan pada masa hadapan dengan, yelah nak kata tak ada cabaran, pastinya ada cabaran seperti yang kita nyatakan juga di awal tadi kan. Jadi pada pendapat saya lah, pada keadaan sekarang jumlah tenaga pakar ataupun tenaga kerja dalam bidang tenaga ni adalah persesuaian lah dengan keperluan yang ada. Dan institut pengajian tinggi negara terus juga terus melahirkan tenaga kerja dan mahir dalam bidang ni. Dan juga saya juga dari segi kepakaran, saya lihat Green Tech Malaysia juga dalam masa yang sama menghasilkan pentauliahan pengurus tenaga bertauliah, Certified Energy Manager, pengurus tenaga profesional, pengurus tenaga elektrik berdaftar, RIM kan, melalui kursus-kursus pentauliahan mereka. Jadi dan mereka yang berminat bolehlah menghubungi Green Tech, dan saya sendiri pun telah mendapat pentauliahan ni, dan dia boleh digunakan di seluruh negara Asia sebab pentauliahan ni akreditasinya daripada Asian Center of Energy. Saya tak lihat ada isu berkenaan dengan kekurangan tenaga pakar. Tapi cabaran utama yang saya telah cakap sebentar tadi ialah memastikan ianya terus boleh diakses dalam lajur kemampuan masyarakat. Maksudnya untuk mencari titik tengah di antara apa yang kita aspirasikan dan juga affordability masyarakat kan. Jadi industri ini semakin berkembang, dan di sebalik cabaran-cabaran mendatang sentiasa ada peluang baru yang terbuka, dinamik, ada teknologi baru diperkenalkan seperti yang saya bincangkan tadi, sentiasa segar dengan sudikan teknologi dan mengikut perubahan terkini. Ya, kajian sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa. Dan kita nak berbalik sedikit kepada persoalan Muhammad Fuad tadi berkaitan dengan tenaga elektrik yang disalurkan secara wireless, katanya boleh kan Dr. Zul? Tapi dalam masa sama dari aspek kesihatan, bagaimana jika menggunakan radiasi secara wireless, tidakkah berbahaya sedangkan radiasi daripada telefon pun boleh menyebabkan kanser?
Sekali lagi itu saya telah katakan ini sedikit di luar bidang lah. Yeah. Tapi daripada pembacaan saya, itulah dari segi memang ada kesan radiasi. Memang ada radiasi. Tapi perubahan biologi sama ada sel itu berubah ataupun tak, masih lagi berdasarkan pembacaan saya belum ada bukti lah. Tapi saya rasa patutlah diselidik dan lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita sekarang sentiasa berada di keliling handphone kan. Yeah. Dan juga kalau kita ada elektrik yang boleh digunakan secara wireless pula, apakah lagi kan, sedangkan kita dah ada wifi di rumah. Dah jadi itu perlu penyelidikan. Saya rasa adalah pakar-pakar dalam bidang yang sesuai. Satu lagi perkara ni bila sebut tentang elektrik ni kan, Nifeng tanya pasal pemasangan alat jimat elektrik tu, betul-betul boleh jimat ke atau hanya mitos? Jadi pemasangan alat jimat elektrik, saya rasakan ini berkaitan dengan adalah recently adalah perkembangan di mana ialah pengguna diperkenalkan dengan alat-alat yang boleh menjimat elektrik. Sebenarnya saya rasa ada dua jenis produk lah. Ada yang benar-benar boleh mengurang, betul-betul boleh menjimat elektrik, dan ada yang hoax ataupun myth lah. Jadi saya rasa kita perlukan bantuan lah daripada agensi, contohnya Sirim ke apa, mengenal pasti alat yang betul-betul boleh mengurangkan ataupun seranjai tenaga boleh terlibat dalam menentukan alat yang benar-benar boleh membantu penjimatan ataupun alat yang hanya pada di luarnya nampak dapat menjimatkan tenaga tapi sebenarnya tak. Okey, seperti yang dilaporkan sebelum ini ya, alat jimat tenaga ESD yang ada di pasaran tidak berkesan mengurangkan bil elektrik pengguna seperti diiklankan. Jadi Suruhanjaya Tenaga sendiri dalam satu kenyataan pernah menyatakan kajian terhadap ESD ini mendapati bacaan meter pengguna tidak menunjukkan perbezaan ketara. Jadi tiada mana-mana badan bertauliah membuktikan alat tersebut memberi kesan penjimatan tenaga elektrik. Mungkinlah sebagai pengguna terpengaruh dari segi demonstrasi yang dilakukan oleh jurujual itu sendiri kan, sedangkan sebenarnya tidak membantu langsung dari segi pengurangan bil elektrik. Betul. Jadi itulah yang telah saya katakan tadi. Jadi maknanya yang paling mudah sekali untuk kita ubah ialah perubahan sikap dan behavioral change. Maksud kita tak perlu keluarkan kos. Kalau kita beli alat penjimatan elektrik kan, kita dah perlu keluarkan kos. Dan apabila tak jimat pula kita marah kan. Jadi sepatutnya kalau kita korbankan tenaga sikit untuk unplug dan bila nak guna pasang balik, dan juga jangan biarkan dalam mode standby, matikan elektrik. Jadi saya rasa itu akan menunjukkan penjimatan ketara, kerana ini ya kami dah pernah cuba sendiri. Jadi memang betul ada penjimatan ketara apabila kita nak keluar rumah kita tutup semua. Jadi itulah dia. Okey, bila kita bercakap mengenai industri tenaga ini kan, mungkin secara rumusannya kita nak konkludkan apakah realiti lanskap industri tenaga di negara kita ini sebenarnya, Dr. Zul, berdasarkan pemerhatian, pemantauan, kajian dan sebagainya. Jadi realiti industri tenaga di Malaysia ni sentiasa berkembang. Tapi industri tenaga ni adalah kerana apabila pengembangan dia memerlukan kapital yang besar. Jadi ia sentiasa perlu bantuan. Jadi kalau kita lihat dari tenaga boleh baru contohnya, ia perlu sokongan polisi dan dasar daripada kerajaan untuk dikembangkan, kerana kapital, maksudnya modal yang diperlukan adalah besar dan bukanlah sedikit. Dan begitu juga dari sudut penyelidikan, penyelidikan dia berkos tinggi, tapi impaknya juga adalah tinggi kepada masyarakat apabila ia telah dicapai nanti. Jadi kita kena faham penyelidikan ni ia bukanlah perkara yang boleh dihasilkan dalam masa sehari dua. Ia perlukan masa berkembang dengan baik, tapi perlu pada bidang-bidang ataupun bahagian penyelidikan yang berpotensi diberikan peluang dan bantuan sewajarnya supaya ia dapat berkembang. Kerana kita, negara kita Malaysia, boleh berpotensi menjadi leader dalam bidang tenaga boleh baru ini di rantau Asia Tenggara ini. Ya, pastinya tidak mustahil ya. Itu dia berkaitan dengan industri tenaga. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis yang merupakan pensyarah kanan Program Sains Pengurusan Alam Sekitar Fakulti Sains Universiti Malaya UM untuk Bicara Petang hari ini. Ada masa kita jumpa lagi, Doktor? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bicara Petang.